Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry JVD. Kali ini kita akan ganti-gantian membuat karakter ilustrasi untuk kita jual pastinya di Microstock ya. Nah, ini gue bikin sketsa yaitu karakter bisa dibilang mahasiswi ini cewek ya, cewek. Kalau kemarin kan sebelumnya kita buat yang cowok, versi cowok. Nah, ini versi ceweknya. Jadi kalau kalian yang ketinggalan cek di playlist YouTube gue aja. Nah, di sini gue bikin yang versi cewek, entah itu ini bisa dikategorikan ya, dikategorikan anak sekolahan, school, old school, atau bisa dibilang mahasiswi ya, mahasiswi ke soal cewek. Oke, pokoknya pelajar lah ya. Nah, di sini kita akan coba mewarnai, dan ini warnanya udah gue pilih. Jadi warnanya itu gue nggak mau terlalu bukan terlalu bertabrakan sama warna lain ya. Oke. Tuh, jadi kita warnain semuanya aja. Di sini udah. Nah. Jadi kalau kalian nontonin seluruh video gue yang tentang mikro jual bikin ilustrasi yang mulai dari awal tuh pasti tahu kalian harus ngapain aja ya. Yang pertama ya pasti cari inspirasi desain seperti apa desain kalian ini yang mau kalian buat temanya dulu. Tentukan temanya dulu ya guys ya. Tentukan temanya dulu. Baru nanti kalian bisa mencari ya beberapa karakter desain atau inspirasi desain. Ini lehernya gue bikin warna. Nah, ini warna kulit aja ya guys ya. Oke, sebenarnya sih gue lagi ada rencana mau bikin animasi. Ini bakalan gue jadiin animasi nantinya kelaknya. Jadi kalian jangan lupa ditonton juga. Belum gue upload sih, tapi lagi proses bikin aja ya. Mencoba memulai aja ya kan. Masalah mau bagus jeleknya nanti aja kita bisa perbaiki ke depannya. Oke, ini warnanya lebih ke biru-biru apa ya? Biru langit enggak, bukan biru-biru apa ya, gue lupa pokoknya. Tapi kita coba dulu deh. Oke, ini tangannya. Tangannya ini samain aja warnanya sama warna kulit ya. Tuh. Ini juga. Jadi mahasiswi ini atau pelajar ini sedang ini arah mau, entah itu dia mau pergi ke kampusnya, ke sekolahannya ya. Entah itu bisa digunakan dia saat ingin pulang ke rumah setelah selesailah pelajaran dia ya, kelas dia sedang bawa tas. Nah, ini lagi bawa tas. Oke, tasnya ini dia pakai tas samping ya. Kalian bisa juga kalau pakai game block depan semua nih, ininya berarti nggak kelihatan nih guys ya. Ini makanya gue kasih lihat biar ketara gitu. Oke. Ini juga kita warna ini, yang ini. Nah, untuk warnanya ini agak beda, tapi gue nggak mau kebanyakan warna. Jadi warnanya tuh yang lebih jelas paling ada dua item sama biru-biruan juga sama aja. Oke, sorry ya guys ya, kalau agak sedikit berisik lagi ada renovasi rumah tetangga. Oke, di sini warnanya hitam nih celananya. Ya. Oke. Terus ini juga nih. Sepatu. Kalau untuk sepatu sih gue nggak terlalu detail banget ya guys ya. Kalau kalian ngelihat seluruh ini warnanya apa ya bagusnya? Warna biru aja deh. Oh iya, kalau nggak ini. Ini warnanya biru. Salah deh. Ini warnanya biru. Gue lu biru apa ini ya namanya? Biru Tosca kali ya. Ini hitam. Nah, lebih cocok begini sih kayaknya nih. Ya guys ya. Tuh. Lebih cocok begini nih. Oke. Kita hitam. Nah, ini tampak kalau udah jadinya kayak gini nih guys, mockup ya. Nanti
Setelah itu kalian bisa download ya dalam bentuk SVG atau JPG. Ini bisa bentuk dalam PNG ya kan. Tuh, ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang kalian tambah-tambahin. Nah, di sini juga backgroundnya bisa kalian warnain nih guys. Ya kan putih ya. Ini kita coba-coba aja ya guys ya. Ini setelah kalian, ini opsional mau disamain atau enggak. Biar enggak terlalu oke. Nah, birunya terlalu apa namanya ya, beradu ya kelihatannya. Kita agak gelapin aja dikit. Nah, kayak gini bentuknya nih. Nah, ini sebenarnya untuk pemilihan background juga harus diperhatikan ya. Enggak asal kalian pilih warnanya bagus, enggak dong. Ini kan cuman hanya contoh aja ya. Contoh aja guys. Nanti kan kalian bisa praktekin sendirilah. Kok gak mau? Oke. Oke, seperti ini aja dulu kali ya. Nah, jadi nanti gue selanjutnya ini kan temanya pelajar tuh, gue tema untuk kantoran udah. Abis itu dokter profesi ya udah, meskipun belum seluruhnya sih. Nanti kedepannya gue juga bakal bikin beberapa karakter bertema yang beda-beda. Nah, jadi kalau kalian ini yang part 2 guys. Jadi kalau kalian mau ngeliat part pertama tuh yang mulai mencari inspirasi desain, gambaran, mockup dan lain-lain ya, contohnya seperti ini. Mana nih? Ini kan dokter udah nih. Tuh, gue di sini nih, gue bikin ini nih, contohnya begini nih guys nih. Ya. Nah, ini gue udah cari dan ini hanya lanjutannya aja. Ya, tuh. Nanti kalau ini kan khusus gue jual karakter. Nah, kalau kalian mau tambahin back salah satu di sini kelas ya, kayak kaca ya, contohnya begini. Kasih emblem-emblem kaca-kaca. Ya silakan, nggak ada yang salah ya. Kalian bisa juga pakai begini, kasih stroke aja. Nah, kalau kalian ngerasa stroke-nya kurang ya kasih 5 tuh kayak gini. Ini juga kasih 5 ya tuh. Nah, kita kalau kalian mau buat kaca, nah, kayak kulkas ya jatuhnya ya. Ini kaca sekolahan ceritanya. Nah, kalian bikin kaca di sini bikin tembok ya tuh. Kita ini di dalam ruangan juga bisa, tapi itu di sesi yang lain sih ya. Nah, pokoknya nanti di sini bikin-bikin, nah itu di sesi yang lain. Nah, itu gue bikin khusus emang untuk apa namanya ya. Dan itu juga gue jual harganya beda, nggak sama. Jadi yang paling murah paling karakter seperti ini ya, yang paling murah lagi nggak berwarna, cuman mock up doang. Oke, jadi kalau kalian yang ada requestan kayak Hen tolong dong bikinin tema yang begini biar gue bisa contoh, oke silakan DM IG gue atau chat di kolom komentar video ini ya, nanti gue bikinin ya. Pokoknya apapun tentang desain, kalau kalian mau belajar tentang ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue aja ya, pelajari semua di situ, udah ada semua gue bikinin. Pokoknya terima kasih udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.